Halo guys, ketemu lagi bersama kami Top Game ID. Tetapi sebelumnya, kami ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Nah guys, berbicara mengenai Ramadan, kayaknya belum lengkap deh kalau kalian gak ngabuburit sebelum waktu buka puasa. Iya gak nih? Hehehe. Kebetulan di hari pertama puasa ini, kami akan membagikan game Android terbaik yang bisa kalian mainkan sambil menantikan azan maghrib, oke? Yaps, gamenya yaitu top 8 game ngabuburit offline di Android terbaik 2021 versi Top Game ID. Game kali ini bisa kalian mainkan dalam mode offline sekaligus memiliki keseruan yang benar-benar menghibur sehingga bisa kalian mainkan sambil ngabuburit bareng teman-teman kalian ya guys. Yaps, daripada kelamaan langsung saja kita lanjutkan ke pembahasan game berikutnya. Let's go! Mega Rams Galaxy Racer. Daripada kalian dijadikan pelampiasan, padahal emang iya? Aduh, puasa masih galau aja. Move on dong bro. Buruan deh kalian coba mainkan game yang akan kami bagikan kali ini. Karena game ini merupakan game balap mobil yang cukup seru, di mana setiap track dan stage dalam permainannya akan sangat menantang dan cukup mengugah adrenalin kalian ketika memainkan game kali ini. Apalagi game ini juga memiliki size 87 MB saja, serta bisa dimainkan dalam mode offline sehingga kalian bisa memainkannya dimanapun dan kapanpun. Oke guys. Offroad Monster Truck Racing. Daripada liatin foto mantan yang bikin kalian susah move on, mendingan kalian tontonin deh setiap video Top Game ID, oke guys? Nah, game yang satu ini sebenarnya cocok untuk kalian mainkan di perangkat Android kalian secara gratis, di mana gamenya juga memiliki size yang sangat ringan, yaitu hanya 45 MB saja. Apalagi gamenya juga bisa kalian mainkan secara offline, sehingga bisa dimainkan dimanapun dan kapanpun. Meskipun dari size-nya yang ringan, tetapi grafik game yang satu ini benar-benar realistis untuk dirasakan. Kalian penasaran? Buruan deh cobain ya. Masa sih stalking mantan aja banyak kuota, giliran ada game masih minta yang seukuran foto doi. Aduh guys. Barstool Forward. Daripada meratapi nasib yang jomblo karena gak ada temen buat diajak jalan ngabuburit, mendingan kalian mainkan deh game yang akan kami bagikan kali ini. Karena game yang kami bagikan merupakan game fighting seru di perangkat Android dengan size yang benar-benar ringan untuk diinstall. Apalagi gamenya juga bisa kalian mainkan secara mudah dengan kontrol sederhana dan cukup lengkap. Oke guys. Cat Killer. Terkadang serem juga ya guys, liatin cewek kalau lagi marah. Kalau mantan gimana tuh? Mendingan kalian santuin aja deh melalui game yang kami bagikan kali ini. Karena game ini merupakan game fighting seru dan cukup unik. Di dalam gamenya juga, kalian akan berperan menjadi seekor kucing jago yang akan dihadapkan ke beragam stage maupun misi yang menantang. Selain itu, yang membuat game ini seru memiliki sistem pertarungan dinamis dengan gerakan yang cukup sederhana. Apalagi grafis dalam gamenya penuh warna sehingga lebih asyik ketika kalian mainkan. Moto Enduro. Daripada maksain bonceng cewek pakai KLX tapi ujungnya malah dijadiin simpenan. Ya sudah deh guys, mendingan kalian rebahan aja di rumah sambil memainkan game yang akan kami bagikan kali ini. Karena dalam gamenya kalian akan merasakan beragam keseruan dan sensasi yang menegangkan melalui game yang satu ini. Game ini adalah salah satu game balap motocross terbaik di perangkat Android dengan disuguhkan kualitas grafis yang mumpuni hanya dengan size game 88 MB saja. Apalagi gamenya juga bisa dimainkan dalam mode offline sehingga kalian tidak akan terkendala jaringan internetnya ketika memainkan game yang satu ini, kecuali ada telepon dari doi ya. Sudah deh, gak bisa ditolak itu mah guys. Alien Zone Raid adalah game menembak
zombie, eits, awas salah ya guys, bukan menembak gebetan, apalagi pacar orang ya. Dalam game ini, kalian akan diberikan tantangan di setiap level yang kalian mainkan, di mana dalam gamenya, kalian akan disuguhkan efek visual realistis hampir mirip dengan game PC. Dengan size game yang cukup ringan, yakni hanya 54 MB saja, masa sih gak tertarik? Apalagi dalam gamenya juga, kalian bisa membuka level baru dan merasakan setiap keseruan yang dihadirkan dalam game yang satu ini. Modern War Game adalah game battle royale TPS third person shooter yang cukup seru, di mana dalam gamenya kalian bisa bermain dalam mode offline sehingga bisa dimainkan dimanapun dan kapanpun. Size permainannya juga tidak terlalu besar, yakni hanya 303 MB saja, yang di dalamnya kalian sudah bisa merasakan performa grafis yang cukup fantastis yang bisa kalian rasakan dalam game yang satu ini. Oke guys, masa sih kurang penasaran untuk memainkan game kali ini? Unrally Heroes. Kadangkala jalan terbaik yaitu ngilang ya guys, daripada ngulang acie jatuh untuk kedua kalinya nih. Ya udah deh, daripada kalian pusing dan susah buat maju, mendingan kalian hiburan dulu dengan game yang kami bagikan kali ini, di mana dalam game ini kalian akan merasakan aksi petualangan keren dengan visual grafis 2 dimensi. Meskipun gamenya memiliki size yang cukup besar, tetapi dengan keseruan yang ditawarkan dalam gamenya, dijamin deh gak akan membuat kalian menyesal ya guys. Apalagi efek pertarungan dalam game yang satu ini cukup seru untuk dimainkan. Nah itu tadi game Android maupun iOS yang bisa kalian mainkan sambil ngabuburit ya guys. Oh iya, selama bulan Ramadan ini kami akan memberikan game ngabuburit secara rutin supaya kalian gak akan bosan dengan game yang kalian mainkan itu-itu aja. Oke, jangan lupa klik subscribe, like videonya jika kalian menyukai rekomendasi gamenya, dan share sebanyak-banyaknya, siapa tahu bisa reunian bareng mantan di kolom komentar. Kalau kalian punya kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. I don't think this could be something that becomes